un ragazzo che sta sicuramente spendendo di più da un punto di vista di risorse energetiche ancora Totti Totti, Totti, Totti si libera di quattro avversari il tiro, la spinta di Peruzzi Nesta, in tiro no, no, no Modella, Modella, Modella! Modella! Vincenzo Vincenzo sei grande anticipa e la punta del. Pada suatu malam yang hangat di bulan Juni tahun 2001, kerumunan yang riuh berkumpul di Stadio Olimpico, gelombang spanduk merah dan kuning berkibar, suar menyala, dan kobaran optimisme memenuhi udara. Bersaing ketat dengan laju cepat zebra gladiator yang tak kenal menyerah, berusaha keras untuk mencuri mahkota. Bertarung melawan Parma di pertempuran pamungkas, tiga ujung tombak yang disiapkan, yaitu Francesco Totti, Gabriel Batistuta, dan Vincenzo Montella, tampil sangat kejam untuk pastikan kemenangan. Nama terakhir menjadi sorotan saat dia sering disebut tidak akur dengan peramu taktik AS Roma, pada kenyataannya kemampuan dan kualitas yang dipunya selalu memunculkan momen-momen besar. Di pertandingan melawan Parma itu sendiri, Montella berhasil menciptakan kenangan yang tak akan terlupakan. Francisco Totti berhasil melepaskan roket pertama untuk AS Roma yang gagal dihadang Gianluigi Buffon Kemudian Vincenzo Montella tak mau ketinggalan untuk menyalakan lampu sorotnya. Ia berhasil mencetak gol kedua AS Roma yang sekaligus memantapkan reaksi para penggemar untuk segera rayakan gelar juara pertama dalam kurun waktu nyaris 20 tahun terakhir. Kemudian saat Gabriel Batistuta berhasil mencetak gol ketiga, semua sudah menyangka bahwa AS Roma lah yang akan mengambil alih singgah sana pada akhirnya, satu gol tim lawan yang dicetak Marco di FAYO tak berarti apa-apa. AS Roma menang dengan skor 3-1, sekaligus membuat kemenangan Juventus atas Atlanta sia-sia. Unggul dua poin dari sinyonya tua, AS Roma benar-benar mewujudkan mimpi menjadi juara. Dalam sesaknya kumpulan penggemar AS Roma, sosok yang kerap dijuluki sebagai Le Aeroplanino tampak sangat bahagia ia terbang melintasi lapangan sekaligus membuktikan bahwa sosoknya tidak bisa disingkirkan begitu saja Vincenzo Montella lahir di Naples pada 18 Juni 1974 Dia menghabiskan seluruh karirnya di Italia Montella bahkan bermain di nyaris semua level kompetisi Italia pada tahun 1990 ia memulai debut dengan Empoli saat usianya baru menginjak 17 tahun. Bermain di kompetisi seri C saat itu, bakat Montella terendus oleh Genoa yang bermain di seri B. Pada musim 1995-96, Montella menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang. Kegemilangan Montella bersama Genoa pun seolah menjadi ajang balas dendam yang sangat manis. Sebab sebelumnya dia yang berseragam Empoli sempat mengalami cedera parah. Tulang fibula Montella patah saat usianya baru menginjak 20 tahun. Jika saja tidak mendapat penanganan tepat saat itu, karir Montella bisa dipastikan tamat. Namun berkat kegigihannya untuk sembuh dan semangat latihan yang terus membara, Montella akhirnya bangkit dari keterpurukan. Bersama Genoa, dia yang berperan sebagai penyerang utama berhasil menyarankan 21 gol dari 34 pertandingan. Momen kebangkitannya itu kemudian langsung direspon oleh takdir baik berikutnya. Namanya diperbincangkan di seluruh Italia, di mana tim-tim besar terus menunjukkan ketertarikan padanya. Setelah menjadi buruan sejumlah klub ternama, Montella akhirnya menjatuhkan pilihan di Sampdoria Bergabung dengan blue Siati pada tahun 1996, Montella yang kala itu usianya masih 22 tahun secepat mungkin membuktikan kelayakannya sebagai puaser sejati. Dia tampil sangat produktif dengan koleksi setidaknya 20 gol dalam dua musim pertamanya di Serie A. Sayangnya, di musim ketiga saat Montella hanya berhasil mengemas 12 gol, Sampdoria yang duduk di tangga ke-16 harus rela turun kasta. Selama membela Ilsam, Montella berhasil mencetak 61 gol dari 98 pertandingan di semua ajang. Montella yang dianggap sebagai nama yang masih sangat pantas bermain di Serie A langsung dicaplok AS Roma, Asuhan Zdenek Zeman. Ketertarikan Sdenek Zeman kepada sosok Vincenzo Montella sudah tak bisa ditahan lagi. Zeman memaksa manajemen Roma untuk mendatangkan Montella karena beberapa hal. Sebagaimana diketahui, Zeman merupakan sosok pelatih yang menolak keras praktik Catenaccio yang sudah sangat masyhur di Italia. Dia sangat mengedepankan sepak bola menyerang, di mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan taktik yang ramai dimainkan di Italia Logika Zeman sangat sederhana. Semakin banyak pemain yang berdiri di area pertahanan lawan, maka semakin banyak kemungkinan mencetak gol. Karena itulah, di atas kertas, Zeman bermain dengan formasi ofensif 4-3-3. Kala itu, lini serang Roma sudah kepalang mewah dengan keberadaan Francesco Totti dan Marco Delvisio. Namun, bagi Zeman itu belum cukup. Ia butuh penyerang egois di timnya. Penyerang yang tak peduli amat dengan permainan tim. Penyerang yang bisa meneruskan umpan dan peluang menjadi gol. Untuk itulah Montella dibeli. Apa sebagai Zeman saat kemudian Presiden AS Roma Franco Sensi mengamini permintaannya untuk mendatangkan Montella, manajemen klub malah keburu mendatangkan pelatih anyar yang tak lain dan tak bukan adalah Fabio Capello. Saat Yeman gencar memainkan sepak bola ofensif, maka berbeda dengan Capello yang kita tahu merupakan tipikal pelatih yang sangat Italia sekali. Kedatangan Capello saat itu praktis tak hanya membunuh mimpi Yeman, namun juga Montella yang sudah siap dengan segala instruksi untuk melakukan serangan. Bila Zeman menggunakan 4-3-3 untuk Roma, maka Capello memilih 3-4-1-2. Untuk penyerang, Capello lebih memilih Delvesio sebagai penyerang utama, sedangkan Montella hanya pengganti. Inilah yang membuat Montella geram. Beruntungnya, Capello bukanlah pelatih kemarin sore. Meski beberapa kali ia mendapat perlakuan tak mengenakan dari Montella, sang pelatih tahu betul apa yang harus dilakukan, dan bersama Montella, Capello sudah menyiapkan taktik tertentu. Untuk membuat penyerangnya itu merasa dihargai dan sangat dibutuhkan, Capello menilai bila Montella adalah tipe pemain yang tidak bisa berbaur dan berbagi dengan tim. Ia egois, namun punya kemampuan mumpuni. Maka, atas dasar inilah Montella kerap dimainkan bila Roma butuh gol cepat, atau saat sedang dalam keadaan tertinggal. Montella ditempatkan sebagai pemain yang berfungsi untuk melepaskan Roma dari situasi darurat. Bagi Capello, memasukkan pemain egois tapi mematikan seperti Montella sejak awal pertandingan adalah malapetaka. Menurutnya, Puhasar dapat merusak keseimbangan tim karena kerap bernafsu mencetak gol dengan mengabaikan keberadaan pemain lain. Namun meski hanya disiapkan sebagai pemain pengganti di musim pertamanya, Montella berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 18 gol. Sementara Delvesio yang menjadi pemain utama hanya mampu mencetak 11 gol untuk Roma. Selama masa kepelatihan Fabio Capello di Roma, Montella bermain di 117 pertandingan Serie A dan 84 di antaranya ia ada dalam susunan starting 11. Walau tak rutin dimainkan sejak awal pertandingan, Montella toh tetap membuktikan kualitasnya sebagai poser. Koleksi golnya dari musim ke musim terbilang cukup memuaskan. Pada musim 2000-2001, Montella bahkan menjadi bagian dari generasi emas AS Roma saat memenangkan trofi Scudetto. Di musim gemilang tersebut, Montella berhasil mencetak gol penentu kemenangan lawan Atlanta, Internazionale, dan Regina ia juga mencetak gol penyeimbang melawan AC Milan dan gol injury time saat menghadapi Juventus pada pekan ke-29. Lalu seperti yang sempat disinggung di awal, gol paling dikenang Montella tentu saat ia menjebol gawang Parma di giornata terakhir untuk memastikan gelar Serigala ibu kota. Kualitas Vincenzo Montella sebagai penyerang kelas wahid kemudian kembali teruji saat pada 10 Maret 2002 ia menjadi pahlawan di laga derby melawan Lazio. Bertarung dalam pertandingan yang selalu timbulkan tensi tinggi, Roma menang besar dengan skor 5-1. Ajaibnya Montella mencetak 4 gol di laga panas tersebut. Torehan 4 gol itu pun menjadi rekor gol terbanyak dari seorang pemain dalam sejarah Derby Roma. Pada akhirnya sifat egois Vincenzo Montella yang kerap timbulkan kontra berbuah torehan 100 gol untuk AS Roma. Aksi individunya, tingkah gilanya saat menyusup kotak penalti lawan hingga tuntutannya kepada pemain lain untuk memberikan bola kerap kali dibayar tuntas dengan sebuah gol berkelas. Gol-gol yang ia ciptakan lantas memunculkan sebuah perayaan yang akan selalu dikenang oleh penggemar. Montella akan berlari sendirian sambil membentangkan tangan seolah ingin terbang. Gerakannya kian ikonik saat Montella berlari menyusur lapangan dan membiarkan teman-temannya mengejar. Selebrasi yang segera mendunia ini kemudian ditiru oleh banyak pemain termasuk penggemar sepak bola seperti kita semasa kecil dulu. Selebrasi pesawat yang menjadi gambaran sosok Montella yang ringan, cepat, dan dinamis ini lantas memunculkan pertanyaan: "Dari mana datangnya ide tersebut?" Mengenai ini, Montella tidak menjelaskan banyak hal. Ia hanya mengaku suka terbang dan selalu ingin merasakan kebebasan. Aku suka terbang karena itu menawarkan kebebasan. Vincenzo Montella yang darinya kita mengenal tim kuat seperti AS Roma akhirnya putuskan pensiun pada tahun 2009. Dia sempat dipinjamkan ke Fulham dan pulang ke Sampdoria pada tahun 2007. Akan tetapi hatinya tetap di Roma. Maka wajar bila setelah putuskan pensiun Montella langsung mengambil jabatan sebagai pelatih tim muda AS Roma. Ia kemudian terus menekuni karirnya sebagai pelatih dan tangani sejumlah tim seperti Catania, Fiorentina hingga Sampdoria. Montella kemudian baru bisa merasakan gelar juara sebagai pelatih saat menangani AC Milan. Dia saat itu berhasil mempersembahkan trofi Piala Super Italia pada tahun 2016. Setelah itu, dia beberapa kali hijrah termasuk ke Sevilla, Adana Demirspor Hingga saat ini, menjabat sebagai pelatih timnas Turki.